Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk tetap beraktivitas melaksanakan perkuliahan dari jarak jauh. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, berjumpa lagi bersama saya, Dr. Yendra dalam Lembaga Rado Research Center, kepada mahasiswa-mahasiswaku yang mengambil mata kuliah teori probabilitas. Kita bertemu dalam mata kuliah pertemuan perdana. Nah, para pertemuan ini kita akan membahas mengenai uh, subtema menghitung titik sampel. Oke, okay. dalam perkuliahan teori probabilitas ini ada beberapa bahan perkuliahan yang perlu saya berikan. Nanti format PDF atau buku dalam format PDF akan saya share pada grup WA kita. Nah, Di antaranya beberapa bahan ajar nanti yang akan kita gunakan adalah seperti yang dapat saudara lihat. Kita menggunakan ada buku probabilitas dan statistik. Probability and Statistics with Scores. Ini bukunya. Dan ada buku First Course in Probability. Dan ada buku Modern Introduction to Probability and Statistics. Ada buku Probability and Statistics Companion. Dan ada buku Introduction to Probability Models. Dan ada buku wajib pegangan kita, Mathematical statistik with application. Oke, okay. ada enam buku. Ada enam buku yang akan kita gunakan, yang akan saya berikan nanti dengan harapan bahwa semakin banyak buku yang saya berikan, saudara dipenuhi dengan aktivitas-aktivitas membaca buku-buku yang saya share. Memang, buku-buku yang kualitasnya bagus dan dapat memberikan pengayaan ilmu, tentunya bagi Anda semua. Meskipun kita berada dalam situasi pandemi COVID-19, jadi meskipun pandemi COVID-19 itu masih belum teratasi, tapi perkuliahan kita akan jalan terus. Oke. Okay. Kita akan lihat eh, seperti apa pertemuan pertama ini, ceritanya seperti apa, rumusnya seperti apa, dan bagaimana penyelesaian permasalahannya seperti apa. Kita akan lihat pada pertemuan pertama ini. Nah, kalau kita lihat judulnya "Teori Probabilitas", tentu pasti ada hubungan dengan eh, cerita peluang. Teori probabilitas, teori peluang. Nah, dalam beberapa buku nantinya, pastinya nanti dari enam buku yang saya berikan kepada Anda nantinya, di situ ada beberapa alasan kenapa kita belajar probability atau peluang, di antaranya satu buku yang berasal dari buku probability and statistic companion, di situ disebutkan bahwa ada dua alasan penting kenapa kita harus belajar matematik yang katanya yang pertama adalah teori probabilitas ini merupakan bagian atau cabang dari matematik yang katanya memuat atau berisikan banyak permasalahan yang menarik nah permasalahan-permasalahan itu kelihatannya rumit tapi kenyataannya itu akan sangat mudah untuk dihitung nah, ini alasan yang pertama katanya bahwa eh, ada yang kedua alasan yang kedua katanya adalah analisis-analisis eh, statistik ini nantinya katanya itu didasari dengan pengetahuan matematika Ah, jadi, kalau begitu, katanya dalam menganalisis statistik dari data-data yang ada itu memang didasari oleh pengetahuan-pengetahuan matematik yang eh, baik. Jadi, tentu saja eh, karena statistik ini merupakan eh, bagian dari matematik, dan akibatnya tentu akan kita rasakan langsung bahwa dalam... Belajar peluang kita tentu saja akan berhadapan dengan kaedah-kaedah matematik yang sangat berguna untuk memudahkan permasalahan-permasalahan yang timbul nantinya dalam masalah peluang. Jadi, kalau begitu, alasannya dalam buku ini jelas bahwa alasannya itu adalah mengedepankan bahwa pemakaian-pemakaian matematik untuk mempermudah perhitungan-perhitungan atau penyelesaian-penyelesaian permasalahan -penyelesaian yang berkaitan dengan peluang. Nah, kalau begitu tentu proses perkuliahan yang telah Anda lalui dari semester 1 dalam menuntut ilmu di program studi matematik tentu akan berguna untuk membahas untuk mempelajari mengenai peluang-peluang mengenai ilmu peluang yang akan muncul dalam pertemuan dalam 16 pertemuan yang kita akan lakukan ke depannya. Nah, tentu saja sesuai dengan syarat dari perkuliahan dari teori probabilitas ini adalah saudara harus lulus kalkulus satu dan dua tentunya dan harus lulus aljabar linear elementer. Jadi kalau begitu sangat cocok sekali alasan yang diberikan oleh buku ini bagi kondisi yang akan kita kondisi yang sedang berlaku dalam proses perkuliahan kita. Ada teori matematik dan teori matematik ini akan mendasari untuk mempermudah penyelesaian masalah yang berhubungan dengan peluang atau berhubungan dengan analisis statistik, tentunya oke. Okay, itu merupakan alasan yang diberikan oleh buku yang kita lihat. Salah satunya tentu banyak alasan-alasan lain yang menarik, yang cukup menarik, saya rasa. Tapi bagi saya, sebagai seorang matematik, saya memilih bahwa pemanfaatan matematik untuk segala bidang terutama di bidang uh, statistik analisis itu memang perlu saya sorong ke depan kenapa kita harus belajar probability ini. Oke, okay, kita akan lihat uh, pertama sekali tentu kita lihat peluang itu sendiri itu apa. Apa yang menjadi pola dasar pemikiran ilmu-ilmu uh, peluang ini. Kita lihat. Nah, ada beberapa buku yang yang beberapa buku yang bercerita tentang Sebenarnya apa sih itu peluang gitu? Nah, di antara buku yang pertama menyelitakan bahwa katanya jika ada suatu event, jika event-event itu peristiwa terjadi, di jika peristiwa atau event yang pertama kita lihat di buku probability and Statistik. ada dua alasan kita lihat di sini seperti apa sih peluang itu yang yang pertama dia sebut dengan classical approach, yang kedua dia sebut dengan frequency approach. Di mana kedua-dua pendekatan ini baik secara klasik maupun secara frekuensi ada dua hal yang perlu kita perhatikan bahwa katanya peluang itu adalah event dibagi dengan uh, total of possible ways. Jadi ada event H, event dengan notasi H dan ada N yaitu uh, total of N possible ways. Jadi ada event ada uh, total uh, ada H per N. H itu event, N itu katanya adalah eh uh, Total of impossible possible ways. Nah, sedangkan di dalam buku first course in probability diceritakan bahwa probability atau peluang itu adalah number of points in A e, A e itu event E event dibagi dengan number of points in S S sample space. Jadi kalau kita lihat ada kesamaan dalam dua buku ini, di buku Probability and Statistics, number of points in i e ini dia sebut dengan h, sedangkan total of n possible ways itu dia sebut sebagai n. Jadi kalau begitu ada kemiripan dalam konsep peluang ini adalah. Ada yang kita harus ketahui sebagai event dalam buku ini event disebut dengan H, oke okay? ada H dan ada yang disebut dengan total of n possible ways atau disebut dengan n. Kalau di buku ini juga jelas bahwa yang disebut dengan uh, yang disebut dengan H dalam buku probability and statistik dalam buku First Course in Probability, dia sebut sebagai numbers of points in E dibagi dengan number of points in S. Jadi kalau kita kerucutkan permasalahannya, peluang itu peluang itu adanya pertama kali dalam suatu peristiwa. Oke, okay, orang tidak pernah menyebutkan peluang sampel space. Orang menyebut peluang peristiwa atau peluang event Nah apa itu peluang event peluang event itu adalah jumlah titik di dalam event itu sendiri dibagi dengan jumlah titik di dalam sample space Oke okay? jadi ada kesamaan dalam teori notasinya mungkin berbeda kalau di buku probability statistik dia sebut dengan H, Event tadi dia sebut dengan H, sedangkan di dalam buku First Course in Probability, event dia gunakan A e atau I, sedangkan di buku Probability and Statistics, total of n possible ways itu dia sebut dengan N, dia notasikan dengan N, sedangkan di buku First Course in Probability, dia berikan notasi S. Jadi, kalau kita simpulkan, peluang itu adalah jumlah titik dalam suatu peristiwa atau event dibagi dengan jumlah titik dalam ruang sampel. Ruang sampel itu kalau menurut buku yang statistik adalah total of n possible ways. Nah, jadi dalam bayangan kita kalau kita sudah melihat apa itu bagaimana dalam menentukan peluang suatu peristiwa. Tentu dalam bayangan kita, kita harus mengetahui secara detail peristiwa itu apa, event itu apa. Sedangkan yang kedua tentu yang harus kita ketahui juga sampel space itu apa. Sampel space. Atau dalam buku yang probability and statistic dia sebut total of n possible ways. Jadi kita harus tahu dulu event itu apa, Sampel space itu apa? Oke, okay. jadi untuk mengurucutkan, ke depannya, kita sebut H tadi sebagai E, dan N tadi kita sebut sebagai S untuk menyeragamkan permasalahan. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa peluang itu adanya pada peluang peristiwa, di mana peluang peristiwa itu hasil bagi adalah jumlah titik peristiwa dan jumlah titik uh, ruang sampel S oke okay. nah kita akan lihat beberapa konsep mengenai peristiwa dan ruang sampel seperti apa konsep peristiwa dan ruang sampel kalau kita lihat tadi ada istilah event ada istilah S atau ruang sampel atau sampel space tiba saatnya kita akan melihat dulu beberapa definisi tentang ruang sampel dan peristiwa. Nah, menurut buku salah satu buku Introduction Probability Model, tiap mengatakan begini ada definisinya disebut di atas nih. Jadi kalau kita lihat di definisi di atas. The set of all possible outcomes of an experiment is known as the sample space. Jadi kalau begitu, ruang sampel atau sampel space adalah semua semua himpunan yang mungkin terjadi dalam suatu eksperimen. Jadi, the set of all possible outcomes of An experiment is known as the sample space. Jadi kalau begitu ruang sampel itu adalah semua yang mungkin terjadi dalam suatu eksperimen. Jadi kalau kita contohkan mungkin seperti contoh melantunkan sebuah koin. If the experiment consists of the flipping of a coin eksperimennya melantunkan sebuah koin. Maka tentu saja ruang sampel atau seluruh yang mungkin terjadi, H itu uh, hit atau kadang-kadang kita sebut muka, sedangkan T itu kita sebut dengan tail atau kadang-kadang disebut belakang atau ekor. Jadi kalau begitu, dalam melantunkan sebuah koin, yang pasti hanya ada dua yaitu H dan T H itu head dan T itu tail ya tentu kalau kita lantunkan koin tentu yang yang hasilnya cuma dua saja nggak ada yang lebih oke nah yang perlu saudara perhatikan dalam menulis oke dalam menulis titik sampel yang benar itu pertama sekali harus dinotasikan ruang sampelnya S notasi S Kata sama dengan oke okay, nih jadi jadi kalau kita lihat di sini harus diperhatikan yang pertama sekali ada S oke okay. ruang sampel sama dengan dibuka dengan kurung kurawal ada h koma koma di sini adalah pemisah antara titik sampel ada t tutup dengan kurung kurawal ini adalah cara penulisan yang benar terhadap titik sampel dalam suatu ruang sampel ada huruf besar S sama dengan buka kurung kurawal ada H ada T H ini heads T tail dan tutup dengan kurung kurawal contoh berikutnya mungkin jika kita uh, lantunkan uh, dadu oke okay. If the experiment consists of, jadi contoh kedua, if the experiment consists of rolling a die, then sample space is, okay. jadi kita kita jika kita lantunkan dadu, tentu yang mungkin itu hanya mata dadu satu, dua dan seterusnya enam. Okay. Ingat cara penulisan notasi S sama dengan Buka kurung kurawal. Satu koma ingat pemisah titik sampel. Dua koma dan seterusnya. Enam tutup dengan kurung kurawal. Jadi ini yang disebut sebagai sampel space. Seluruh hasil mungkin yang terjadi. Contoh dengan nomor tiga bagaimana? Contoh nomor tiga itu. If the experiment consists of flipping two coins. The sample space consist of the following four point. Jadi kalau kita lihat kalau contoh yang pertama ini melantunkan satu koin tentu hasilnya ada muka dan belakang. Tapi kalau kita lantunkan dua koin tentu kita lihat hasil yang mungkin yang pertama itu adalah muka muka jadi ingat cara menotasikannya ada S ada sama dengan buka kurung kurawal kemungkinan pertama ingat ada dua tanda koma yang pertama ini dikurung HH itu koma itu menyatakan bahwa dalam kemungkinan pertama koin yang dilantunkan pertama itu adalah muka dan lantunkan koin yang kedua adalah muka ini masih kemungkinan yang pertama. Ingat satu titik sampel itu menggunakan dua dua titik sampel itu menandakan dalam uh, pelantunan pertama kita lakukan itu adalah menggunakan dua koin. Oke. Okay. Kemungkinan koin pertama muka, kemungkinan koin kedua muka. Lalu koma. Koma yang di sini artinya pemisah titik sampel. Dan ini merupakan kemungkinan yang kedua. Kemungkinan kedua itu artinya adalah koin yang pertama itu kemungkinannya muka dan koin yang kedua itu kemungkinannya belakang. Dan koin yang ketiga dan kemungkinan yang ketiga adalah TH arti di sini koma pemisah titik sampel ada th di sini menandakan koin pertama itu TEL, koin kedua itu adalah HIT. head oke okay. yang berikutnya begitu juga sehingga kita ketemukan ada empat titik sampel di situ jadi pelantunan satu koin ada dua dan pelantunan dua koin itu ada empat. Oke, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa penulisan notasi yang benar itu harus diikuti dengan notasi s sampel space sama dengan kurung kurawal lalu kita kurung ini menandakan bahwa kemungkinan pertama itu ada dua, jadi setiap kemungkinan itu ada dua. Jadi perhatikan ada ada empat kemungkinan. Satu, dua, tiga, empat. Setiap kemungkinan itu penetasikan dengan dua titik sampel. Artinya bahwa kita menggunakan dua koin di sana. Kemungkinan pertama menunjukkan bahwa koin pertama adalah muka. Koin kedua juga muka. Dan seterusnya sampai Kemungkinan yang keempat adalah belakang-belakang, tail dan tail. Nah, ada koma di sini, koma pertama, koma untuk setiap kemungkinan. Ini menunjukkan adanya dua koin, sedangkan koma pemisah setiap kemungkinan itu adalah menandakan pemisah titik sampel yang kita gunakan dalam soal ini. Jadi, jangan salah. Kalau yang pertama tanda komanya cuma pada H dan T setiap kemungkinan hanya ada satu ya pasti satu karena kita melantunkan satu koin saja. Contoh keempat, if the experiment consists of rolling two dice, then the sample space contains of the following 36 points. Ada 36 titik sampel. Kalau kita melantunkan dua dadu, oke. Okay? Jadi kalau kita lantunkan dua dadu, nih, contoh keempat, kita melantunkan dua dadu. Ingat cara menulis notasi ada s sama dengan kurung kurawal, oke. Okay? Kurung kurawal ya kalau mau kalau mau ditulis terus panjang sampai ke samping juga tidak masalah, oke. Okay? Ini untuk menghemat buku ditulis ke bawah, oke, okay? tidak jadi masalah. Yang paling penting ada kurung kurawal. Ingat, kemungkinannya ada 36. Dimulai dari 11 sampai 66. Ada 36 kemungkinan. Dan setiap kemungkinan itu terdiri dari dua uh, titik sampel atau dua elemen. Seperti kemungkinan pertama satu-satu artinya angka yang di depan itu punya dadu pertama. Dan angka yang di belakang itu merupakan dadu yang kedua, oke? Okay. Persis sama seperti keterangan melantunkan dua koin, oke? Okay. Dalam kemungkinan pertama ada dua elemen, yang pertama itu menunjukkan koin pertama, yang kedua menunjukkan koin ke dua, oke? Okay. Ada empat contoh, okay. empat contoh. Jadi kita uh, sudah memahami bahwa ruang sampel itu sesuai dengan definisi adalah semua hasil kemungkinan yang terjadi dari satu eksperimen. Kalau eksperimennya melantunkan satu koin, ya yang yang terjadi cuma H dan T. Kalau kita melantunkan satu dadu, ya kalau eksperimennya melantunkan satu dadu, ya yang pasti kemungkinannya adalah 1 sampai 6. Kalau eksperimennya melantunkan dua koin, ada empat titik sampelnya. Sedangkan melantunkan uh, dua dadu, titik sampelnya ada tiga enam. Dan yang kelima, yang kelima, if the experiment consists of measuring of the lifetime of a car. Then the sample space consists of all the negative real number. Jadi kalau kita lihat eksperimen contoh yang kelima ini adalah mengukur waktu hidup mobil, mengukur waktu mobil itu dapat bertahan dapat digunakan lifetime a car. Then the sample space. Jadi kalau waktu mobil itu baik, tentu angkanya sangat banyak sekali kan? Jadi, sampai kapan mobil itu rusak ya? Berbeda-beda. Ada setahun satu hari, mungkin orang tidak pakai rusak. Ada sepuluh tahun, tidak rusak-rusak. Ada sembilan tahun empat bulan, ada delapan tahun empat bulan tiga hari. Jadi, banyak. Oke, okay? banyak angkanya. Kalau kita berbicara, waktu mobil itu dapat bertahan hidup atau waktu mobil itu dapat digunakan dengan baik atau waktu mobil itu baik gitu seperti itulah waktu mobil itu dapat dihidupkan jadi sejak dibeli sampai rusak itu aja tergantung pemakaian orang jadi anda dapat bayangkan di sini banyak kemungkinan di situ kalau ditanya titik sampelnya banyak sekali makanya dalam konsep contoh yang kelima ini dia tuliskan bahwa jadi, sekali lagi, kita uh, sudah lihat bersama-sama bagaimana proses dari penghitungan uh, suatu sampel space. Oke, okay. itu tadi sampel space. Nah, kita akan lihat kembali event itu apa. Tadi, S sudah kita lihat, sekarang kita akan melihat event. Apakah perbedaan antara event dan S? Itu yang akan kita lihat sekarang. Nah, dalam beberapa buku dikatakan adalah Any subset E of the sample S is known as an event. Jadi kalau begitu, event itu merupakan bagian dari sample space. Jadi kalau dikatakan impunan bagian atau bagian dari ruang sampel, yang pasti apa yang kita pikirkan, yang pasti yang nampak sama kita adalah titik sampel event ini kecil atau sama dengan S, ya, tidak. Jadi, jadi kalau begitu sesuai dengan konsep semula bahwa probability peluang itu adanya di event, bukan di sampel space. Kalau peluang sampel space itu pasti satu. Jadi kalau peluang event itu letaknya pasti antara 0 dan 1. Kenapa begitu? Karena kalau menurut konsep tadi bahwa peluang itu adalah hasil bagi jumlah titik event dibagi dengan jumlah titik sampel space. Karena event itu lebih kecil atau sama dengan S, yang pasti akan terjadi nilai peluang itu selalu terletak antara 0 dan 1 antaranya jadi bukan 0 1 antara 0 dan 1 kenapa ini terjadi karena kita ketahui menurut beberapa konsep peluang di awal kita jelaskan dari beberapa buku bahwa probability atau peluang suatu peristiwa itu adalah hasil bagi Jumlah titik event dan jumlah titik ruang sampel. Kalau ruang sampel tadi semua mungkin, semua yang mungkin terjadi, himpunan semua yang mungkin terjadi. Kalau event adalah himpunan bagian dari sampel space, jadi kalau bagian dari sampel space ya, otomatis jumlah dari event itu akan lebih kecil daripada jumlah. Sampel space maksudnya jumlah titik sampelnya. Contoh, misalnya, kalau tadi sampel space-nya melantunkan satu koin dengan ruang sampel dengan titik sampelnya itu adalah H dan T. Ingat cara menulisnya: S sama dengan buka kurung kurawal, H koma T tutup kurung kurawal, dan yang menjadi eventnya adalah contoh, misalnya event head appears on the flip on the flip of the coin. Artinya peristiwa munculnya kepala. Jadi peristiwa munculnya kepala saja atau peristiwa munculnya ekor atau tail. Jadi ada pembatasan soal di sini kalau untuk event. Kalau tadi kalau suang kalau S itu jelas melantunkan koin, Artinya titik sampelnya seluruh hasil yang terjadi ada H dan T, tapi kalau eventnya salah satunya yang muncul kepala atau yang muncul ekor. Jadi cara penulisan sama. Jadi kalau salah satu eventnya itu eventnya muncul kepala atau muka heads buka kurung kerawal tutup kurung kurawal. ada satu titik sampel atau, kalau yang kita inginkan, eventnya itu ekor ada e, ada sama dengan buka kurung kurawal, t tutup kurung kurawal. Oke, okay. begitu juga dengan melantunkan dadu tadi. Ada peristiwa muncul mata dadu satu, ya, berarti e-nya satu. Tapi, ada peristiwa e lain adalah muncul yang bilangan genap even number, then E would be the even that an even number appears on the rule. Appears on the rule. Artinya bahwa ada peristiwa lain yaitu hanya dadu yang bermata genap. Jadi titik sampelnya ada berapa? Ada tiga. Cara penulisannya jelas ada E sama dengan buka kurung kurawal 2, koma, koma di sini pembatas atau pemisah titik sampel 246. Jadi kalau begitu, satu peristiwa bisa terdiri dari beber satu ruang sampel. Sorry. Jadi kalau begitu, dari satu ruang sampel bisa terdiri dari lebih dari satu peristiwa. Jadi kalau kita lihat tadi, satu ruang sampel pelantunan. Satu koin dapat menjadi dua peristiwa, sedangkan pada contoh kedua, satu peristiwa pelantunan satu dadu juga dapat terdiri dari dua peristiwa: ada peristiwa mata dadu satu yang muncul, dan ada peristiwa mata dadu genap yang muncul. Oke, okay? jadi menurut buku yang lain juga jelas, katanya bahwa ini apa ini yang tadi, ya. Ini oke. Okay. Oke okay, ini juga bulan-bulan ini ini contoh lain sampel space. Oke, okay, jadi ini dari buku yang Modern uh, Introduction to Probability and Statistics. Sample space itu katanya adalah himpunan elemen yang melukiskan uh, semua hasil kemungkinan dari suatu peristiwa yang kita minati. Jadi sama saja. Jadi kalau ada uh, ada ada eksperimen untuk menanyakan uh, we meet on the street this month ini kita jumpa orang di jalan itu dengan uh, ada bulan kelahiran né? Herbis day falls tentu yang menjadi ruang sampel itu adalah seluruh bulan Januari sampai Desember oke okay. ini adalah peristiwa katanya in another experiment we ask the next person we meet on the street in which month her birth therefore artinya kalau kita jumpa dengan orang lalu di jalan misalnya kita menanyakan kapan eh, bulan lahirnya itu tentu semua hasil kemungkinan itu ya dari bulan Januari sampai Desember jadi kesimpulan yang kita bahas pada hari ini adalah teori peluang itu menurut beberapa sumber bacaan itu merupakan suatu nilai hasil bagi antara jumlah titik event dan jumlah titik ruang sampel ruang sampel adalah himpunan seluruh himpunan yang mungkin terjadi dari suatu eksperimen sedangkan event itu adalah himpunan bagian dari eh, sample space atau ruang sample. ruang sampel. Jadi kalau begitu sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara menghitung atau bagaimana cara menghitung dengan baik tentang berapa jumlah titik sampel dalam suatu ruang sampel atau titik sampel dalam suatu event. Nah, ini yang paling penting yang paling rumit di sini. Jadi sesuai dengan konsep di awal tadi mengapa belajar probability adalah salah satunya adalah menggunakan rumus matematik untuk memudahkan permasalahan katanya tadi permusala permasalahannya atau problemnya rumit tapi dapat diselesaikan dengan baik bagaimana caranya kita ikuti kaedah kaedah cara menghitung titik sampel jadi sekali lagi tentu akan sangat menarik bagi kita untuk mengetahui cara menghitung titik sampel dari beberapa eksperimen. Tentu ada cara matematis yang dapat kita gunakan untuk menghitung titik sampel. Oke. Okay. Kita akan lihat bagaimana caranya. Oke. Okay. Ah, ini dia. Kita sampai kepada tools for counting sample point. Oke, okay. seperti yang kita bahas sebelumnya tadi bahwa sangat penting bagi kita untuk uh, mengetahui formula matematis tentunya bagaimana cara menghitung titik sampel. Kenapa penting? Karena kita telah ketahui bahwa Probability atau peluang satu peristiwa tergantung kepada kemahiran kita menghitung titik sampel pada event dan titik sampel pada ruang sampel atau sampel space. Nah, yang pertama kita lihat aturan yang pertama katanya begini, jika terdapat katanya ada ada m elemen, oke. Okay, untuk peristiwa yang ke M dan ada elemen. Katanya begini, M elements yaitu A1, A2 hingga M dan N elements untuk B1, B2 dengan N. Katanya semua hasil yang mungkin terjadi adalah cukup kita mengalihkan M elemen dan N element Artinya begini, jika ada suatu peristiwa yang terdiri dari m elemen dan ada jika ada m peristiwa dengan m elemen dan ada peristiwa lain dengan n elemen maka seluruh hasil yang mungkin terjadi dari kedua peristiwa tadi adalah cukup dikalikan saja yaitu m dikali dengan n oke okay. nah Hasilnya apa? Hasil perkalian ini merupakan elemen dari tiap-tiap grup. Atau artinya hasil seluruh dari elemen tadi adalah merupakan perkalian dari M dan N elemen. Oke. Sebagai contoh biar tidak bingung gitu. Contoh misalnya gini. Suatu perusahaan perumahan menawarkan bagi calon pembeli rumah, di mana yang ditawarkan itu adalah rumah tadi bergaya tradisional, Spanyol, kolonial, dan modern yang dibangun di daerah pusat kota, pantai, dan bukit, dan dapat berapa banyak pilihan seorang pembeli dapat pemesan rumah. Jadi maksud soal ini adalah seorang developer itu menawarkan empat jenis empat gaya rumah dan tiga tempat pembangunan rumah tadi. Jadi kalau begitu konsep yang ingin kita capai adalah Berapa banyak kemungkinan yang dapat dipilih oleh konsumen? Apa yang dipilihnya? Yang dipilihnya yaitu tentu saja rumah dengan gaya tertentu, dan di mana posisi rumah tadi dibangun. Jadi, kalau kita lihat berdasarkan konsep tadi, katanya untuk soal seperti ini cukup dikalikan saja. Jadi kalau kita gitu, apa yang kita kalikan empat gaya rumah dikali dengan tiga posisi rumah ada dua belas yang dapat ditawarkan oleh eh, pengembang perumahan tadi kepada konsumen mungkin salah satunya adalah rumahnya bergaya kolonial terletak di bukit misalnya. Atau kemungkinan yang kedua, dia memilih rumah bergaya modern terletak di pusat kota. Jadi hal-hal yang seperti itu ada 12 kemungkinan. Nah, seperti itu. Jadi kalau begitu ada peristiwa. Empat peristiwa gaya rumah dan ada tiga peristiwa eh, tiga peristiwa pembangunan lokasi bangunan lokasi pembangunan rumah tadi maka seluruh hasil yang mungkin oh, sorry, sorry. Uh, jadi seluruh hasil yang mungkin dari uh, eksperimen tadi adalah ada 12 jadi sekali lagi kita kita ulang biar tidak uh, bingung jika ada eksperimen satu terdiri percobaan atau eksperimen yang kita sebut dengan eksperimen lah. jika ada eksperimen M ada jika ada eksperimen satu dengan M elemen dan ada eksperimen kedua dengan N elemen maka seluruh hasil kemungkinan yang terjadi dari eksperimen itu adalah merupakan hasil perkalian. Jadi kalau ada eksperimen pembangunan empat gaya rumah dan ada eksperimen atau percobaan Tempat lokasi rumah tersebut dibangun, jadi yang bisa ditawarkan kepada konsumen tentu saja adalah adanya empat kali tiga elemen eksperimen yang dapat ditawarkan. Nah, itu adalah tools, counting, sample points pertama. Jadi, ada. Nah, sekarang permasalahannya, apakah dia terbatas kepada dua eksperimen saja. Tentu tidak dia bisa meluas kepada beberapa eksperimen tentunya. Bisa tiga eksperimen, bisa empat eksperimen, dan seterusnya. Seperti contoh misalnya katanya aturan atau teorema di atas itu dia bisa diperluas hingga ke N eksperimen. Jadi kalau pada contoh misal kita lihat adalah seorang langganan ingin memasang telepon dengan 10 warna, dengan pilihan panjang kawatnya ada pendek panjang, dan dengan jenis itu tanpa, uh, pen, ada jadi ada 10 warna, ada uh, pilihan panjang kawatnya itu ada pendek, ada panjang, ada tanpa sambungan dan ada jenis teleponnya putar dan tombol. Jadi ada tiga eksperimen di sini. Ada eksperimen pertama 10 warna. Ada eksperimen kedua jenis panjang kawat. Ada panjang kawat yang pendek. Ada panjang dan ada tanpa sambungan. Dan gaya telepon tadi adalah gaya telepon putar dan tombol. Jadi pilihan yang dapat kita pilih tentu ada 10 kali 3 kali 2. Ada 60 pilihan. Salah satunya mungkin adalah warnanya merah dengan kawat yang pendek dan jenis teleponnya putar. Salah satunya. Yang lain mungkin adalah warnanya hijau tanpa sambungan dan tombol dan seterusnya. Jadi kalau begitu Tadi ada dua eksperimen diperluas menjadi tiga eksperimen dengan masing-masing elemen yang ada pada setiap eksperimen. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah melihat ada uh, dua eksperimen dengan masing-masing elemen, kita kalikan dan ada tiga eksperimen, dan itu dapat diperluas menjadi empat eksperimen, lima eksperimen, dan seterusnya kita akan lihat bentuk atau rumus lain untuk menghitung titik sampel. Oke, okay. kita akan lihat. Nah, ini dia. Nah, contoh lain misalnya seperti yang kita bahas di awal tadi, ada pelantunan dua dadu. Jadi pelantunan dua dadu pun untuk menghitung Titik sampelnya, kita akan menganggap bahwa eksperimen pertama itu adalah dadu pertama, dan eksperimen kedua itu adalah dadu kedua. Jadi, jika ada m eksperimen dengan enam titik dadu dan ada n eksperimen dengan enam titik dadu, jadi seluruh hasil mungkin yang terjadi adalah enam kali enam, ada tiga puluh enam. Nah sekarang permasalahan yang kedua adalah bagaimana cara menentukan yang 36 itu yang mana? Nah, ini jadi masalah. Nah ada beberapa teknik untuk menentukan titik sampel tadi. Kalau tadi kita menghitung saja. Kalau disuruh menentukan mana dia, itu ada beberapa teknik. Ada menggunakan cara tabel, ada menggunakan mencari dengan eh, diagram pohon. Oke. Okay. Kalau menggunakan cara tabelnya jelas, oke. Okay. Ada yang secara mendatar itu satu ini eksperimen pertama, dadu pertama itu terdiri dari 1 2 3 4 5 6 titik sampel, sedangkan dadu kedua itu dia mengolom 1 2 3 4 5 6. Dan mana yang 3 6 tadi tentu di sini ada satu satu, ada satu dua, satu tiga dan seterusnya sampai satu enam di sini mungkin ada 41, 42 dan seterusnya sampai ada 66. Jadi kalau ada 6 pada posisi 66. Uh, Jadi kita lihat di sini pada posisi mengolomnya 6, pada posisi uh, mendatarnya juga 6, 6, 6. Jadi kalau ditanya ini berapa jelas kita akan lihat posisi mendatarnya 5, di sini 4, di sini 5 4 pastinya. Nah, mana dia yang 36 itu? nih dia adalah jadi ingat cara menuliskan notasi S sampel space sama dengan buka kurung kurawal tentu di sini elemen kemungkinan pertama satu-satu. Satu ini menunjukkan dadu satu dan satu ini satu dadu kedua dan seterusnya sampai 66 ada 36. Jadi melantunkan dua dadu juga termasuk kategori M peristiwa dan N peristiwa eh bukan ada M eksperimen dan N eksperimen. Oke. Okay. Kita lanjutkan. Itu tadi cara menentukan titik sampel. Nah, seterusnya tentu kita akan coba lihat eh, bagaimana kalau tiga koin dilantunkan. Bagaimana cara menentukan titik sampelnya tiga koin. Jadi kalau tiga eh, kalau tiga koin kita lantunkan berarti ini perluasan dari M peristiwa, N peristiwa dan P peristiwa. Jadi ada M peristiwa koin pertama ada dua elemen, ada N eh, ada sorry salah. Ya. Ada M eksperimen terdiri dari, jadi kalau dia tiga koin berarti ada tiga eksperimen. Ada eksperimen pertama yaitu pelantunan eh, dua pelantunan koin pertama dan ada eksperimen kedua pelantunan koin kedua dan ada eksperimen ketiga pelantunan koin ketiga. Jadi kalau menurut konsep tadi cara menghitungnya kalikan saja eksperimen koin pertama terdiri dari dua titik sampel dan eksperimen kedua terdiri dari dua titik sampel. Ini dia eksperimen pertama kita kita lihat pertama ini eee, tiga titik sampel nih. Jadi kalau kita lihat nih dia ini merupakan eee, eksperimen pertama dengan dua titik sampel, eksperimen kedua dengan dua titik sampel, eksperimen ketiga dengan dua titik sampel. Jadi jelas caranya adalah dikalikan. Oke, jadi ada 8. 8 titik sampel untuk pelantunan tiga koin. Yang mana dia? Tentu yang mencari yang mana dia, tentu kita tetap fokus kepada cara yang telah dianjurkan tadi sebelumnya adalah dengan cara tabel. Jadi caranya bagaimana? Lakukan dulu eksperimen satu dan eksperimen dua. Contoh misalnya eksperimen satu muka belakang, eksperimen dua muka belakang, lalu hasilnya adalah untuk kolom ini muka-muka, ini ya, muka dan muka, jadi muka, muka belakang, jadi muka belakang, dan belakang muka dan belakang belakang. Nah selanjutnya hasil dari eh, uh, titik sampel dari dua eksperimen ini kita letakkan berikutnya seperti pada kolom berikut. Jadi lalu dipasangkan lagi dengan koin uh, satu berarti ini adalah hasil dari dua peristiwa, oke? Okay? Hasil dari dua eksperimen maksud saya dan ini adalah peristiwa yang pertama. Jadi MMM koin pertama uh, pelantur kemungkinan pertama ada muka 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 atau istilahnya head 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 tadi. Kemungkinan kedua adalah head, head tail, atau muka-muka belakang, dan seterusnya sampailah belakang-belakang. Ini dia merupakan cara penulisan dari titik sampel untuk pelantunan tiga koin. Oke, okay. jadi sangat mudah sekali, saya rasa tidak ada yang menjadi kesulitan bagi kita dalam memahami konsep cara menghitung titik sampel. Nah sekarang, nah ini jadi masalah jawab di channel YouTube. Jadi ada tugas untuk sesi pertama. Oke, okay, tugas untuk sesi pertama kita akan lihat di sini pertamaan pertanyaan pertama adalah how many outcome sequence. Jadi kalau disebut outcome, berapa banyak kemungkinan dari katanya Empat dadu dilantunkan. Oke, okay. jadi empat dadu dilantunkan, katanya. Berapa banyak kemungkinan yang terjadi kalau empat dadu dilantunkan? Katanya, salah satu contohnya adalah titik sampelnya adalah tiga, empat, tiga, satu. Tiga itu maksudnya adalah untuk mata dadu pertama yang mendarat, sedangkan empat itu antar, katanya adalah untuk ini. Jadi 3431 ini maksudnya 3 ini adalah mata dadu pertama the first roll landed on three, maksudnya 3 angka pertama itu adalah untuk dadu pertama ingat contoh yang akan Anda jawab di sini adalah soal yang diberikan kita disuruh minta menentukan berapa banyak uh outcomes sequence are possible artinya Berapa banyak kemungkinan yang terjadi, outcome, sequence, dari pelantunan empat dadu. Oke, okay, pelantunan empat dadu, nanti kita minta eh, saudara tentukan berapa banyak kemungkinannya. Di mana diberikan salah satu contohnya adalah 3431 maksudnya, tiga ini adalah jika ada empat dadu, tentu dadu pertama yang jatuh itu tentu tiga, dadu kedua empat, dadu ketiga tiga, dadu keempat satu. Jadi tentukan. Yang kedua adalah 20 pekerja akan mendandatangani 20 pekerjaan yang berbeda katanya. Terus berapa banyak kemungkinan tanda tangan yang dapat dilakukan. Oke. Okay. Coba lihat yang kotak hijau. Yang kotak hijau katanya apa? Jawab di channel YouTube masing-masing dan share di grup WA. Oke? Okay. Kita istirahat sejenak dulu sambil saya menunggu uh, tugas Anda selesaikan dan saya tunggu hanya sampai jam kalau sekarang pagi sampai jam habis zuhur sampai jam 2 siang. Jadi jam 2 siang saya harap saudara sudah membuat video di channel YouTube. Lalu kirimkan kepada saya melihat melalui grup BA. Oke okay, ada dua tugas yang saudara akan lakukan. Yang pertama saya minta saudara menentukan berapa banyak... Uh, outcome, ru titik sampel dalam ruang sampel pelantunan empat dadu dan saya ingin tanya bagaimana cara saudara untuk menentukannya. Mana dia yang saudara hitung sebagai contoh misalnya tadi salah satunya 3431. Saya ingin saya ingin minta mana seluruh outcomes. Oke, okay. yang pertama saudara hitung dengan rumus. Kalau menghitung dengan rumus jelas ada empat eksperimen. Eksperimen pertama tadi adalah melantunkan enam dadu. Eksperimen kedua, dadu kedua; eksperimen ketiga, dadu ketiga; eksperimen keempat, dadu keempat. Jadi, jawabannya pasti enam kali enam, kali enam, kali enam, dan seterusnya. Yang kedua, mana dia yang hasilnya itu? Seperti pada contoh ditunjukkan 3431. Jadi yang saya inginkan saudara buat notasi dengan benar dengan menggunakan huruf S sama dengan buka kurung kurawal dan seterusnya. Yang ketiga hanya jawabannya saja. Ada 20 pekerja akan menandatangani 20 bidang pekerjaan. Lalu katanya adalah berapa banyak tanda tangan yang berbeda yang dapat dilakukan. Oke silakan buat tugasnya saya tunggu hingga jam 2 terima kasih kita akan jumpa pada episode berikutnya Terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh